kenapa kita tak tahu asal-usul diri kita sendiri ataupun leluhur kita, tanah air kita, bangsa kita? Kerana kita tidak diajar di sekolah. Beritahu kepada orang Melayu bahawasanya anda adalah bangsa yang hebat. Kita diajar di sekolah hanyalah ED. Kita tidak diajar di sekolah tentang BC. Apa maksud BC? Before Christ. Sebelum zaman Nabi Isa. Kita tidak diajar. Kita hanya diajar sesudah ED. ED itu pun, ya, terlalu lewat dah. Kita hanya tahu dalam buku-buku sekolah kita 1400 AD. AD itu maksud Masihi. 1400 Masihi kita kata Parameswara. Seolah-olah orang-orang di Malaysia ni hanya tahu, oh, sesudah Nabi Adam adalah Parameswara. Itu sebenarnya. Walaupun bukan semua, ya. Sebahagiannya maknanya pemikiran itu wujud. Tidak cuba untuk mencari apakah di belakang Parameswara itu. Oh, kita pergi lagi. Ada Sriwijaya 670, 680. Itu baru Masihi 680, 670 Masihi. Makna belakang sikit. Itu pun kita tidak diajar dengan detail. Kita hanya diajar sentuhan sikit saja. Kemudian menjadi rujukan-rujukan kita adalah rujukan orientalis. Sebab itu anak-anak kita tidak boleh berdebat, tidak boleh berhujah. Sama ada berhujah secara rasmi di medan-medan internasional ataupun conference ataupun dalam medsos itu sendiri. Bila tidak boleh berhujah, makna ada unsur-unsur emosi lah yang akan diletakkan. Kenapa ini berlaku? Kerana sistem curriculum kita tidak direview. Dia setiap 50 tahun kena review. Di pejabat-pejabat kerajaan pun kita ada kan review setiap 3 tahun. Tidak direview dalam bentuk menyeluruh. Baik kepada soalan tadi, apakah asal-usul kita? Sebenarnya saya ni pun saya tidak bertujuan atau berniat untuk mengambil tugas profesor sejarah. Saya ni bidang saya falsafah Nahwu Arab, yang mana saya mengkaji pemikiran bahasa. Maksudnya bila sebut falsafah Nahwu Arab, bab-bab Nahwu tu dalam kepala saya. Tapi nak faham Nahwu tu, dia mesti kekuatan boleh baca kitab-kitab klasik. Kalau you tak boleh baca, tak kuat Nahwu, you tak boleh baca kitab-kitab klasik. Jadi kekuatan itu perlukan kepada penerokaan lagi. Saya tidak berhenti di situ. Jadi disebabkan itu, lepas PhD, saya bongkar lagi. Bongkar dan sebab lepas itu saya dapat tulis buku, publish paper. Jadi bidang saya luas. Ya, saya terpaksa sebut di sini. Sebab saya tengok, ada saya tengok di media sosial, mempertikaikan kata bahasa Arab saja. Bahasa Arab itu luas. Bidang saya bidang falsafah, pemikiran. Ya, paper saya publish hampir seluruh benua. Setiap benua ada. Dunia Arab, dunia orang putih. Dan kita juga pernah menerima award di India. 2 award saya terima daripada India. 1 di Tehran dan juga 1 di US. Kita ada bukti semua itu. Kita tak nak sebutlah benda-benda tu di sini. Tetapi kebolehan anda menyelami kitab-kitab klasik itu perlu. Bila disebut kitab klasik, dia bukan saja kitab Arab. Kitab-kitab dalam bahasa lain juga. Dia kena ada beza, ya. Bercakap dengan memahami teks untuk research. Jadi bila kita rujuk kepada teks research itu, bila kita rujuk kepada bahasa-bahasa kuno, dan asasnya ialah bahasa Arab, bahasa Hebrew, bahasa-bahasa tua itu, kita dapat memahami senarionya. Dia tidak akan jumpa dalam satu buku ataupun satu statement mengatakan contohnya keturah itu dari Champa. Tidak. Tidak ada orang akan mengatakan keturah daripada Champa. Sebab waktu dulu dia orang tak tahu nama-nama ni. Nama-nama tempat ini yang solidnya sesudah penjajahan. Dan penjajah yang membahagikan sesudah imperialisme itu membahagikan boundary-boundary di negara ini, di tempat di seluruh dunia ni, antaranya Afrika, Asia, negara Arab itu sendiri. Dulu tak ada Jordan. Dulu satu kawasan saja, tak ada Oman. Tapi bila ada imperialisme, pembahagian itu berlaku. Begitu juga dengan kita. Jadi justru siapa yang kata Champa itu hanya muncul 2 Masihi, itu hanya yang tercatat dalam buku sejarah yang dipakai. Buku sejarah yang dipakai menceritakan Raja Champa wujudnya 2 Masihi itu. 2 Masihi maksudnya dalam 150, 2 kurun yang kedua Masihi, 150. Ya? Ataupun dalam 100 AD sahaja.
Persoalan sekarang, data kita banyak tak ada sebelum 100 AD. Dan persoalannya lagi, kalau campak tu ada 2 AD, 2 kurung yang kedua, adakah sebelum itu bukannya campak? Tempat itu wujud. Campak itu sudah lama. Kita boleh tunjuklah dalam kita punya peta. Saya buat peta, bila ceramah-ceramah saya tunjuk peta-peta ni. Jadi kalau kita tengok ya, daripada peta ini, ini kita dapat peta daripada Eropah Timur tu. Saya ada rujukan untuk World Map ni, Prof. Kopaski. Prof. Kopaski, saya ada 5 profesor yang monitor saya. Saya selalu buat rujukan. Prof. Kopaski, Bogdan Kopaski, orang Poland, rujukan saya untuk World Map, satu, dan rujukan saya untuk alam Mesopotamia. Prof. Ghassan Tahayasin daripada Iraq adalah ekologi. Is Muslim ekologi. Beliau merupakan rujukan saya untuk Homo sapiens, Homo erectus dan saya punya genealogy. Dan Prof. Ghani Yaakob daripada Patani, rujukan saya untuk keturah. Sebenarnya cerita pasal keturah ini saya dah kaji dari 2014 lagi. Dia yang urge saya. Dia kata, Soleha, please cari gini-gini, please cari gini-gini. Dan Prof. Ghani Yaakob ini lulusan Azhar dalam bidang Hadaratul Islamiyah. Memang banyak terbit buku dalam bahasa Arab dan terbit di dunia Arab. Dan saya rujukan saya tentang Sanskrit, tentang Puranas, itu daripada Profesor Asyad Islam daripada India. Manakala daripada Sudan, rujukan saya adalah Profesor Nasruddin. Ramai lagi yang lain, tapi saya buat 5 ini sebagai yang most significant. Rujukan saya untuk language. Jadi siapa yang mendakwa hanyalah surface, recehan saja, saya tidak ada masalah. Dia tidak mengganggu pun perjalanan untuk perjalanan saya untuk meneruskan misi saya ini, memberitahu kepada orang Melayu bahawasanya anda adalah bangsa yang hebat. Dia tidak mengganggu saya walau sedikit. Datanglah apa pun hujah, saya sudah bersedia. Dan saya bila membaca tomahan apa, saya gembira sebenarnya. Ada juga orang yang react kepada saya punya video, ya. Sebenarnya ia suka bagi saya sebenarnya. Dengan react-react begitulah pihak Demi Melayu bersetuju untuk melakukan video ini, ya, buat syuting ni. Balik kepada soalan Yana tadi, sebenarnya berdasarkan peta yang ditulis East Hemisphere, masyarakat Melayu ini ataupun negara Melayu ini telah disebut pada, termasuklah dia sebut semua ini adalah Melayu. Semua ini adalah Melayu, Sumatera, ni kita ni, Semenanjung Malaysia, Brunei apa, Borneo, Filipin, Sulawesi, kawasan Champaa, Puskomedia adalah Melayu. Peta ini adalah bukan daripada saya tak pandai melukis tau. Peta ini adalah East Hemisphere pada tahun 475 AD. Semua ini saya ambil daripada Prof. Kopaski. Prof. Kopaski bagi data kepada saya dan bentuk buka lo. Dan saya ada surat daripada dia membenarkan untuk saya guna untuk apa saja. Ya, sebelum dia balik hari itu. Daripada sini kita nampak Melayu itu sudah tua.